Hai, Assalamualaikum semua. Mesti semua sudah tak sabar kan nak ke sekolah? Tapi kita mesti ingat, virus COVID-19 ni masih belum tamat. Jadi kita perlu berhati-hati. Jom sama-sama lihat simulasi SOP untuk masuk ke sekolah. Penjaga atau pemandu van akan masuk melalui pintu pagar utama dan suhu badan akan diambil oleh pengawal keselamatan yang bertugas. Penjaga akan menghantar anak sehingga ke pintu pagar prasekolah mengikut laluan anak panah yang telah disediakan. PPM akan mengambil bacaan suhu badan murid sebelum memasuki kawasan prasekolah. Penjaga akan menunggu bersama-sama murid sehingga proses ini selesai. Murid berjalan ke kelas dengan penjarakan sosial mengikut anak panah yang telah ditetapkan. Jika suhu murid melebihi 37.5, murid akan direhatkan di ruang isolasi sebelum suhu kali kedua diambil. Jika masih tiada perubahan, ibu bapa perlu membawa pulang murid tersebut. Murid perlu membuka kasut dan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum masuk ke kelas. Meja murid telah disusun mengikut penjarakan sosial yang telah dilabelkan dengan nama masing-masing. Pada waktu rehat, makanan dan minuman murid akan dihidangkan di atas meja masing-masing di dalam kelas. Setelah selesai makan, murid akan keluar seorang demi seorang untuk meletakkan pinggan dan gelas, kemudian mencuci tangan dengan air dan sabun. Untuk kegunaan tandas, hanya dua orang murid dibenarkan dalam satu masa. Pada waktu pulang, murid akan keluar seorang demi seorang melalui pintu belakang dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Murid akan beratur di luar kelas mengikut penjarakan sosial sebelum dijemput oleh ibu bapa di pagar prasekolah. Selamat kembali ke sekolah. Jumpa nanti. Bye.